Terima kasih karena sudah terlahir dan terima kasih sudah bertahan. Lagi preparation untuk showcase aku, dan sekarang saatnya aku bikin VT untuk nanti change over aku di hari H showcase. Tim aku udah siap di dalam sini, jadi kita masuk aja, kita sapa dulu mereka ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tim hore aku hari ini. Ini udah disediakan, ini udah ada juga. Sehat semuanya. Sehat. Ya udah, aku mau siap-siap dulu buat langsung take. Oke, ikutin aku terus. Aku tahu dunia sering tak adil, dunia sering tak mudah, dan kau hadapi sendiri. Kemana, Ge? Apa? Lanjut kemana kita? Makan dulu loh, gak sanggup aku hidup gak makan. Bukan aku diet, tapi aku tuh harus makan. Iya. Ini adalah kamu muncul pertama di sini. Berarti intronya itu akan jadi unveiling kamu pertama dong. Iya. Kita ngerangkai dulu, nanti kalau misalnya aku butuh kamu untuk bergabung. Yes. Dia mau framing kita. Iya, mau. Ya. Giliran soalnya kalau aku ikut sekarang nanti mereka lama karena nungguin aku. Karena aku nggak bisa ngedance seperti dia, tapi ya penting aku bisa gerak ya. Setidaknya serasi dikit lah. Ya gerak lah badannya. Langsung ending. Kalau Mimpa aja nih, kalau berdua siapa yang Sut, Velma sama Ayo Mimpa. Jadi yang kata apa yang kalah? Nggak terserah, Wong. Tiga kali. Apa yang Sut apa? Tuh, dua, tiga. Hah. Tuh, dua. Ini udah gak apa-apa. Tiga awal dulu. Hah. Dua. Hah. Tiga. Tiga. Tadi gitu kan. Panjang juga nih. Heboh juga. 2 3. Hah. Tuh. Oh, udah satu doang? Enggak tinggal. Iya, benar-benar karena secara tinggi. Oke, jadi hari ini udah selesai latihan pertama aku. Pertama kali banget nih sama tim dancers. Dance-nya seru banget, tapi belibet kaki aku karena emang aku kayak tidak mengalir bakat dance gitu di badan aku, tapi aku akan mencoba demi kalian, makanya kalian harus datang ke showcase aku ya. Begitulah. Jadi besok akan latihan lagi, semoga ketemu lagi, kita bisa ketemu dan ikutin kegiatan aku besok. So, I'll see you guys tomorrow. Oke. Okay.
Okay, hari ini aku udah ada di studio, kita mau latihan gede. Aku gak expect akan seramai ini, tapi rame banget ya. Dan ini aku mau interview dulu sebelum aku mulai, soalnya aku datangnya belakang. Thank you ya kak, terima kasih. Iya. Cut, cut ya. Mat. Tapi kita ketemu juga sama musician-nya dan lain-lain. Tadi ada stage team-nya juga yang buat visual sama lighting. Lega sih aku ya, udah dicobain semuanya. Semoga nanti lancar hari H, didoain aja ya. Oke, okay, that's all. Terima kasih udah ngikutin aku hari ini. Bye-bye. Sekarang aku lagi makeup untuk performance aku sebentar lagi. Dan aku barusan pakai Day to Day Light Matte Lip Cream. Itu tuh banget liat deh warnanya di bibir aku. Oh, yang dipakai nih? Iya, cantik banget kan. Ini abisnya aku mau minta tambah dikit, mau minta ditumpuk dikit. Aku suka warnanya. Tapi kayak dan yang paling on point adalah si Light Matte Lip Cream dari Impala. Ya, aku love banget ini, combo favorit aku untuk saat ini ya. Kalian harus cobain juga nih.
bagus banget. Aku suka teksturnya matte, tapi dia tuh enggak yang bikin kering di bibir gitu. Jadi masih ada moistnya, terus dia pigmented banget. I like this. Oke, aku brief dulu ya teman-teman supaya ke-refresh. Karena kan tadi kayaknya cepet banget kita run through. Terus pas latihan gabungan juga belum fix gitu kan. Jadi aku mau ngingetin lagi, walaupun nanti aku akan terus ngingetin Joska sama Gea by ear monitor. Nanti satu ya, naik. Aku mau panggil enggak? Panggil, suruh aja satu deh atau dua deh, Bebe. Oke, dipanggil sama Gea, dia naik. Terima kasih sebelumnya semuanya. Hari ini udah berkenan bantuin aku buat showcase aku. Pokoknya semoga lancar-lancar semuanya, have fun aja di atas panggung, enjoy, gak usah ada kepikiran apa-apa, kayak biasa kita, terus juga ya udah jalan aja yang udah kita latih, dimainkan sebaik-baiknya. Selain itu sih, have fun ya semuanya ya. Oke, terima kasih. Oh, Kak Cantika kayaknya bebas ini. Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Gimana, Ge? Deg-degan enggak, Ge? Iyalah. Mana mungkin enggak. Ah, tapi mukanya biasa aja. Ini gue kayak berusaha fokus gitu, padahal mah aslinya mah kayak deg-degan bingung. Sarapannya semoga semua lagu-lagu aku yang mungkin belum didengerin sama teman-teman yang datang malam hari ini bisa didengerin. Terus juga semoga pesan yang pengen aku sampaikan di lagu-lagu aku tuh sampai gitu, dan juga banyak orang yang berdamai sama kehidupan. Seorang musisi, ini adalah salah satu malam yang paling bersejarah untuk karir bermusik aku. Dan terima kasih karena sudah menjadi bagian dari sejarah itu. Thank you.
dalam hidup ini kita pasti punya hal-hal yang memang tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Tapi aku cuma pengen teman-teman ingat kalau itu bukan selamanya salah kita. Sudahkah teman-teman berterima kasih dengan diri sendiri hari ini? Oke. Kalau belum, boleh minta waktunya sebentar untuk tepuk pundaknya masing-masing sambil bilang terima kasih. Terima kasih sudah bertahan sampai sejauh ini. Terima kasih karena sudah terlahir. Dan terima kasih sudah bertahan. Aku tahu dunia sering tak adil. Dunia sering tak mudah. Dan kau hadapi sendiri. Tapi aku percaya bahwa kau mampu. Kita foto bareng, jarang-jarang banget.